Halo teman-teman, jadi bocoran untuk eSport FC Mobile sudah resmi rilis. Gue penasaran sih karena katanya banyak fitur yang terbaru yang terupdate dari FIFA sebelumnya. Jadi let's go, mari kita bahas fitur-fitur terbarunya. Nah ini dia, mari kita bahas dan mari kita lihat fitur-fitur terbaru yang diupdate dari eSport FC Mobile. Dan ini dia stadium rendering. Wow, lebih wah lagi ya. Gila sih, keren banget. Ini apa nih? Update pitch recolor. Oh, warnanya diperbarui. Oke, lighting juga. Lighting tapi keren banget sih ini juga. Oh, bar-bar yang ada di pinggir juga lebih bagus lagi nih. Keren-keren. Upgrade crowd. Oh, ini nih. Penontonnya nih. Suaranya. Wih, suaranya. Audio. Suaranya. Oh, tadi di-update juga tuh. Oh, chance baru. Iya. Kalau misalkan chance lama gue nggak tahu terbedanya sih, cuman ini katanya chance baru nih. Woi, lu lihat, denger gak suara penontonnya tuh, lihat. Keren sih, lebih kerasa ngoba kayak langsung di stadion. Tadi lu itu kedengeran gak suara netnya tuh tadi? Wuh, gila itu suara netnya tuh kalau gol. Oh, update komentari. Kita aja kalau komentari ada berapa bahasa gitu, gue nggak tahu update komentarinya gimana nih. New fans announcer. Oh iya, jadi lebih ke apa sih, kalau misalkan ada pergantian pemain segala macam itu kedengeran tuh lebih bagus lagi dan lebih enak lagi didengerinnya. Welcome to the club FC Mobile. Apa nih? Ah, itu dia teman-teman. Jadi beberapa fitur yang diberikan itu menurut gue sih fresh banget sih dari segi lapangan, habis itu penonton, habis itu suara net sih itu lebih bagus lagi. Dan katanya itu nanti ada fitur juga untuk locker room. Nah, jadi locker room itu adalah bisa kita ini bisa ngedesain sendiri kostum yang kita mau untuk pemainnya, dan juga kita bisa juga mengganti bajunya mau dimasukin atau dikeluarin. Dan juga nanti juga ada juga update replaynya, jadi replaynya itu lebih fresh lagi. Di eSport FC Mobile nanti kita bisa merasakan 18.000 pemain lebih, dan itu tuh resmi teman-teman, dari 650 tim dari 30 liga yang ada di dunia. Anjay, gila, banyak banget. Dan kita juga bisa merasakan yang namanya Liga Champions, Europa League, Conference League, Bundesliga, Premier League, dan juga La Liga. Jadi banyak banget kelebihan di eSport FC Mobile nanti. Kalau misalkan kalian pengen tahu update berita apapun tentang FC Mobile, nanti bisa join aja ke Discord-nya, yaitu eSport FC Mobile, atau misalkan di-scan aja barcode yang ini. Ciao.